Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football SC yang akan membahas tentang hasil-hasil pertandingan sepak bola. Hari ini kami akan sampaikan hasil BRI Liga 1, klasemen, top skor dan jadwal selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1 pekan ke-30. Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. PSS Sleman bermain imbang 0-0 dengan Persita Tangerang. Klasemen sementara hingga pekan ke-30. Bali United pimpin klasemen sementara dengan 63 poin. Disusul Persib Bandung dengan poin yang sama 63 poin. Di peringkat 3 ada Persebaya dengan poin 58 poin. Sementara itu di papan bawah ada Persipura, Persela dan Persiraja. Persiraja dipastikan terdegradasi ke Liga 2 tahun depan. Top skor sementara hingga pekan ke-30. Iljan Spasojevic pimpin top skor sementara dengan 20 gol, Ezejari Josep 18 gol dan Ciro Alves 17 gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-30, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022, Persiraja versus Bali United, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-30, Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, PSIS Semarang versus Bayangkara FC pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-31, Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, Persib versus Madura United pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persikabo versus Persija pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.